Nah teman-teman, di video kali ini aku mau buat steam labu susu segar. Ya, jadi ini labunya. Ya. Jadi aku mau bikinin dessert buat majikan karena ini pukul 1 ya, siang. Jadi mungkin sekitar 30 apa 40 menit kita steam udah bisa kita makan. Oke lah teman-teman. Nah teman-teman, karena kita ada 3 orang dalam satu rumah, jadi aku buat 3 labu. Ini labu kecil ya, yang kayak gini nih. Ini kalau di Hong Kong itu harganya sekitar 17-16 dolaran ya. Nah, ini udah tak buka ininya. Jadi dalamnya ini udah tak potong semua ya. Nah, ini kayak gini nih ya. Ini dalamnya nanti tak keluarin dulu, dan semuanya udah tak ini nih. Ya, kita keluarin dulu biji-bijinya. Nah, terus untuk bahan-bahannya sangat simpel banget, guys. Cuma ini telur 8 biji, kita cuma ambil putihnya doang. Terus ini susu segar, ini 2 kotak. Terus ini gula putih, teman-teman ya, karena labunya ini udah manis, jadi kita pakai gula sedikit aja. Kita buka dulu dalamnya, ini kita keluarin. Sebenarnya kalau labu kayak gini ini tipis sih sebenarnya dah. Ya, dagingnya terlalu banyak ininya nih. Dalamnya itu luas dan memang cocok banget untuk kita steam. Nah, kita keluarin. Ini udah tak cuci ya, guys. Nah, dikerok. Kayak gini deh. Ya kan? Pas. Jadi kita kerok nih. Untuk penutupnya. Ini pas kan? Jadi nanti bisa dimakan juga ininya. Jadi kenyang, guys. Nah teman-teman, ini sudah kita bolongin semua ya. Sekarang kita sisihkan, terus kita buat, kita kocok dalamannya. Terus ini kita kocok putih telurnya, gula, jadi ini kita kocok udah berbusa ya teman-teman. Ya udah, masukkan susu segarnya semuanya. Oke. Jadi ini kita saring ya teman-teman. Aku nggak ada persaringan, kita saring di sini aja lah. Terus. Jadi teman-teman, steam ya teman-teman. Jadi kalau kita steam itu kita harus pakai mangkok seperti ini, jadi dia nggak oleng. Nah, ininya air panas, apa, airnya sudah mendidih ya. Kita steam, guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Terus kita pakai penutup panci yang benar-benar tinggi kayak gini. Nah, dia pas. Kita tutup. Kita steam selama 30 sampai 40 menit ya. Nah, teman-teman. Push. Ini kita udah kecilin apinya. Nah, ini dia udah matang. Untuk mengecek dia benar-benar matang apa enggak. Ini udah 30 menit ya, teman-teman. Ya tergantung sih. Kita coba cek. Ini kita cek ini. Kita tusuk badannya. Oh, ternyata udah matang ya. Dia udah masuk. Kita matikan. Terus kita cook dulu sekitar 5 menit aja. Kita mau kasih baes dulu. Ini kayaknya ada airnya nih, kita buang dulu airnya. Terus kayak inilah. Kayaknya inilah. Kasih dia yang lebih gede karena ntar malam dia enggak usah makan. Oh, ini kan ada airnya, kita buang dulu airnya, guys. Air. Kita kasih sendok. Cendai lah, hai pin se ah. Eh, lito se lah. Lito lah. Ha, ini kita kasih nenek di sini aja deh. Kita kasih si Koko. Nah, kola. Untuk makan, karena majikan tadi sama anaknya sudah, sekarang kita buka. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nih ya, ini bisa dimakan, bisa dikerok ya. Terus ini seperti ini deh. Mantap coy. Nah, jadi apa namanya, sebenarnya kayak kulitnya ini bisa kita makan. Wow. Ya teman-teman, kita cobain. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih panas sih. Jadi dia nggak terlalu manis. Kita dapat manisnya dari labunya, teman-teman. Ya. Jadi kita makan sama labunya. Dapat rasanya dari labu karena memang dikasih gula cuma sedikit. Jadi rasa gulanya itu mamate. Jadi dapat manisnya dari labu. Kita makan. Ini buat yang jaga orang tua ini cocok banget, apalagi sekarang musim dingin. Enak. Tapi kalau teman-teman suka manis, ini tadi gulanya itu ditambahin. Kalau ini dapatnya manisnya dari ini.